Bahagia pendekar binal jilid 31. Han Wan Sam Kong berjingkrak besar dan meraung, lucu kan tidak menggali kuburan nenek moyangmu, kenapa kawanat kura-kura ini sengaja mencari gara-gara padaku? Pek Hai Sim merasa maksud tujuannya tercapai, maka tidak bersuara meski dicaci maki oleh Han Wan Sam Kong. Little Ajui dan ha Haji menjadi lebih murka, Toh Set juga tambah beringas, dengan bengisi pula, jadi tadi begitu melihat kami kau lantas lari? Aku, aku, sialan, memang betul, aku lari, jawab Oke okay, Tukwowi. Mengapa lari tanya Toh Set pula. Mendadak Hanuan Wan Sam Kong membusungkan dada dan menjawab tegas, sebab locu telah meludeskan harta benda kalian. Keterangan ini membuat mereka terkejut. Harta benda kami... Kata mutanya Ha Haji cepat. Harta benda apa? Kalian hanya tahu locu ini oke tukui, tutur Han Wan Sam Kong, tapi kalian tidak tahu takut selain ingin menang, juga tak gentar kalah. Asalkan masih ada modal dan bisa kalah, maka rasanya terlebih menyenangkan daripada menang. Lebih-lebih bila ku kalah pada setan judi yang miskin dan melihat betapa senangnya mereka setelah menang, wah, Kenikmatan itu jelas tak dapat dibayangkan oleh kalian kawanan anak kura-kura ini Ia berhenti sejenak, lalu menyambung pula Bulan lalu aku diminta seorang kawan untuk mengantar suatu partai harta milik hartawan besar Toan Hapui di daerah Kanglam Meski lantaran urusan itu aku menjadi bermusuhan dengan Kang Piat dan anaknya Tapi aku pun lantas kenal Toan Hapui Selama lebih setengah bulan kami mengadu jangkrik di rumahnya, dasar nasibku lagi mujur, aku telah menang beberapa puluh laksa tahil perak dari dia. Karena sudah punya modal, tanganku menjadi gatal dan ingin membuang sebagian harta karun itu. Hektometer, tak tersangka setanju di macam kau juga punya hati bijak, apakah kau ingin menjadi pendekar yang merampas orang kaya untuk membantu orang miskin jengek li tol ajui? Han Wan Sam tidak menanggapi, ia meneruskan ceritanya, tapi semakin locu ingin kalah, harta itu seakan-akan sengaja memusuhi aku, bukannya berkurang, malahan terus bertambah, bukannya kalah, malah selalu menang. Orang judi tentu mengharapkan menang, tapi kau malah ingin kalah, ujar Lito Ajui. Padahal apa sulitnya jika ingin kalah? Judi yang menyenangkan harus berlangsung secara jujur dan pakai teknik sejati. Kalah atau menang tidak boleh menggunakan cara curang. Kalau tidak kan sama seperti makan nasi putih tanpa sayur, sedikit pun tiada rasanya, kata Oke Tukowi. Nah, pada suatu hari, ketika aku lagi minum di suatu rumah makan, mendadak di sebelah ada orang main dadu. Tentu saja aku tertarik, maka aku pun ikut bermain dengan kawanan anak kura-kura itu. Dan kau menang lagi tanya Lito Ajui. Mungkin kawanan anak kura-kura itu yang lagi mujur, kebetulan juga kemujuranku itu harus ganti tempat, maka setiap kali lempar dadu selalu bijiku ketinggalan daripada lemparan orang lain, selama beberapa hari dan beberapa malam berturut-turut locu kalah terus-menerus. Itu kan cocok dengan kehendakmu selapak Hai Sim. Han Wan Sam Kong tidak mengguguris. Ia menyambung pula ceritanya, "Rumah makan itu terletak di suatu gang karena locu kalah terus-menerus selama tiga hari. Tentu saja, setiap orang di gang itu tua maupun muda hampir rata-rata memenangkan uangku. Hanya ada seorang kakek konyol. Meski setiap hari dia juga datang minum ke rumah makan itu dan setiap hari menyaksikan kelemahanku, tapi dia sendiri tidak tertarik." satu kali pun tidak pernah ikut taruan. Ia merandek sejenak, lalu menyambung pula dengan tertawa, hahaha, semakin dia tidak main judi, makin besar keinginanku untuk mengajak dia berjudi. Orang lain sama bilang kakek itu sangat alim, bukan saja tidak suka berjudi, bahkan juga tidak merokok, tidak minum arak, tidak main perempuan, jadi benar-benar seorang bersih, maka kebanyakan orang memberi julukan Li lau Sit atau Li Si Jujur padanya. Malahan ada orang yang menantang, katanya kalau aku mampu memancing Li lau Sit ikut berjudi, maka mereka akan menyembah padaku. Sungguh tidak tersangka keluarga Li bisa terdapat seorang tua sebaik itu, ucap Su Kyo dengan tertawa sambil melirik Li Tol Ajui. Di gang itu bertempat tinggal pula seorang janda situ, Kononda akan mendapat piagam dari maharaja karena si janda dapat mempertahankan kesuciannya tanpa kawin selama berpuluh tahun, demikian tutur Okip Tukui pula. Janda tu itu berjualan serabi di depan rumahnya, akan tetapi selama berpuluh tahun orang yang berlalu lalang di situ belum pernah melihat tertawa si janda. Anehnya di rumah janda itu tiada orang lain lagi kecuali seekor anjing yang membantunya menjaga rumah. Hahaha, tak menyangka keluarga Chu ada perempuan yang rela menjanda sampai tua, sungguh harus dipuji. Demikian Lito Ajui balas berolok-olok pada Chu Kiao Kiao. Cuma sayang, dia toh melahirkan seekor anjing. Hahaha, kita tahu kebaikan anjing yang paling utama ialah tak bisa bicara. Han Wan Sam Kong tersenyum, ia melanjutkan ceritanya lagi, tidak sampai empat hari, modalku hanya sisa empat laksa tahil saja, selebihnya sudah berpindah ke saku kawanan anak kura-kura itu. Maka sisa modalku itu sekaligus ku ke depan lilausit, ku tantang dia bertaruh. Kataku, cukupku sebut satu kata saja pasti dapat membuat si janda tu itu tertawa, kemudian ku sebut satu kata lagi akan ku buat si janda memukulku, Kutanya li lausit dia percaya atau tidak dan berani tidak bertaruh denganku Dan dia tidak percaya ha ha ikut bertanya Dengan tertawa Hanuan Wan Sam Kong menjawab bahwa janda itu tidak pernah tertawa Antara lelaki dan perempuan juga ada batas-batasnya Lebih-lebih janda tidak mungkin memukul lelaki Semua ini dengan sendirinya membuat li tidak percaya Maka aku lantas bertaruh dengan dia Bila mana aku kalah, seluruh sisa perak milikku itu akan kuserahkan padanya, sebaliknya kalau aku menang, syaratnya ialah dia mesti bermain dadu sepuluh kali lemparan denganku. Dan dia terima tantanganmu tanya ha haji. Dia tidak lantas menjawab, ia pandang perak yang kusodorkan di depannya itu, paling tidak ada setengah jam ia memandang, akhirnya ia setuju bertaruh denganku. Tutur Rokit tukui pula. Haha, <Gatakan>, biarpun orang jujur, kalau melihat tumpukan perak yang putih lap itu disodorkan ke depan hidungnya pasti juga ingin memilikinya, sebab setiap orang mengira taruhan ini pasti akan dimenangkan oleh Lilausit. Akan tetapi akhirnya kau yang menang, tutur Ha Haji. Ya, agar dia mau berjudi lagi denganku, sudah tentu aku harus memenangkan pertaruhan itu kata Oke Tukui dengan tertawa. Sampai di sini, akhirnya Toh Set juga tertarik dan bertanya, Ker bagaimana kau akan mengalahkan dia? Chu Kiao Kiao juga berseru, ya, bahwa kau dapat membuat tertawa si janda dengan satu kata, lalu satu kata lagi dapat kau buat dia marah dan memukul kau. Sungguh aku sendiri pun bingung membayangkannya, kata Kiao Kiao. Seketika Little Ajui, Hahaji, Toh Set, dan Chu Kiao hanya saling pandang. Betapapun mereka tidak tahu kata apa yang dimaksud Han Wan Sam Kong, masa mempunyai kekuatan gap sebesar itu dapat membuat tertawa dan membuat marah seorang janda hanya dengan satu kata saja. Dengan tenang dan perlahan Han Wan Sam Kong lantas bercerita pula, petangnya, waktu si janda mulai berjualan serabi lagi, anjing piaraannya yang setia itu sudah tentu selalu mendampinginya. Maka aku lantas mendekatinya, dengan hormat aku menyembah kepada anjing itu sambil memanggil, ayah. Si janda tampak melengak, maksudnya hendak marah, tapi toh akhirnya dia tertawa juga. Bahwa Oke Tukui Hanwan menyembah dan memanggil seekor anjing sebagai ayah, sudah tentu hal ini sangat lucu. Maka Lito Ajui dan lain-lain juga bergelak tertawa geli. Dengan tersenyum Oke Tukui menyambung pula, bahwa terbukti si janda benar-benar tertawa setelah mendengar satu kata ucapanku. Tentu saja semua orang merasa kagum dan geli, tapi mereka tetap sanksi dengan satu kata lagi. Terus terang, sampai saat ini pun aku tidak percaya kau mampu membuatnya marah hanya dengan satu kata saja, ujar Kiao Kiao dengan tertawa. Untuk itu pun tidak sulit, tutur Hanwan Sengkong. Segera ku berlutut di depan si janda dan memanggilnya ibu. Seketika mukanya berubah merah padam, dengan gemas ia ya tampar mukaku satu kali lalu lari masuk rumah. Belum habis urayannya, karena gelinya Lito Ajui dan lain-lain sama mendekap perut dan tertawa terpingkal-pingkal. Maka Lilausit terpaksa main dadu denganku sesuai perjanjian, sambung okit tukui pula. Siapa tahu kemujuranku bertambah memuncak, Berturut-turut ku menang belasan kali lemparan dadu. Semula liang mengaku lausit, jujur, polos, itu hanya bertaruh kecil-kecilan saja. Tapi setelah kalah, lama-lama ia menjadi bernafsu dan kalap, taruhannya bertambah besar dan kalahnya juga tambah banyak, akhirnya sampai kasur selimut dan pispot di rumahnya juga dijual untuk taruhan. Hanya dalam sehari saja dia telah kalah ludes, bangkrut habis-habisan. Memang betul, ujar Toa Jui dengan tertawa, orang yang tidak pernah berjudi, sekali mulai berjudi dan kalah, makin bernafsu untuk berjudi terus, sebelum ludes takkan berhenti. Pada umumnya, kalau sudah kalah, tentu ingin menang untuk mengembalikan modalnya, tapi akibatnya tambah ludes, kata Oke Tukwui. Dalam hal ini Lilausit pun tidak terkecuali. Sudah ludes, dia masih ngotot mengajak bertaruh lagi. Kutanya dia dengan apa dia akan bertaruh. Sesudah berpikir, rupanya ia menjadi nekat. Ia mengajak aku ke rumahnya. Isi rumahnya sudah bersih, tapi di suatu ruangan masih ada beberapa buah peti besar. Peti besar? Bagaimana bentuk peti itu? Tanya Kiao Kiao cepat. Hitam warna peti-peti itu, penuh debu, jelas sudah lama tersimpan di situ. Tutur Roket Tukwui. Menurut cerita Lilausit, katanya peti-peti itu sebenarnya adalah barang titipan orang, selama ini belum pernah disentuhnya. Tapi sekarang ia tidak peduli lagi. Setelah tertawa, lalu Oke Tukwui menyambung pula, kalian tahu, bila seorang sudah kepepet karena kalah habis-habisan, jangankan barang titipan orang lain, biarpun istri dan anaknya juga tega dijadikan barang jaminan bahkan dijual sekaligus. Apakah, apakah peti-peti itu pun dikalahkan seluruhnya kepada mutanya Kiao kiau Ya, cuma tak ku sangka isi peti-peti itu adalah emas dan perak. Lebih tak terpikir olehku peti itu adalah milik kalian. Apabila di dalam peti tiada tanda pengenal kalian, tidak nanti terpikir olehku bahwa kalian dapat menitipkan peti-peti berharga itu kepada seorang kakek. Haha, Kera kalian itu sesungguhnya sangat bagus. Setelah berhenti sejenak lalu Oke Tukui menyambung lagi, tentu saja aku kejatuhan rezeki nomplok, beberapa juta tahil perak ku dapatkan tanpa susah payah, maka aku dapat bertaruh dengan sepuas-puasnya, sampai sekarang kekalahanku sudah cukup lumayan, sisanya juga sudah ku sumbangkan kepada orang sebagai kado perkawinan, sekarang kantong sudah kosong, Aku sudah jatuh rudin lagi, bila kalian menagih utang padaku, jelas satu peser pun aku tidak punya lagi, kalau jiwa sih masih ada satu. Seketika melenggong Pek Hai Sim, Ha Haji, Toh Set, Lito Ajuwi, dan Chu Kiao, muka mereka menjadi pucat, lesu, dan sedih seperti kematian ibunda. Haha, -ha, kiranya, kiranya Yang Ting dan yang Tong tidak menyimpan harta benda itu di kusan. Tapi dititipkan pada Lilausit, akhirnya kita toh tetap tertipu olehnya, seru Haji. Dengan gemas Lito Jui menambahkan, siapapun juga bila sudah mendekati ajalnya seperti Awi yang Ting dan Tong pasti tidak berani berdusta lagi. Tak tersangka kedua Awi yang bersaudara itu ternyata bukan manusia. Mendadak Haji membuang pacul dan sekop yang berserakan itu Lalu teriaknya dengan tertawa. Sesungguhnya kita harus berterima kasih juga kepada setan judi ini. Terima kasih, mengapa tanya Pak Hai Sim? Coba bayangkan, apabila dia tidak menceritakan pengalamannya itu, tentu kita akan tetap menjadi kuli galian dan bekerja mati-matian di sini. Tapi sekarang kita tidak perlu menggali lagi dan dapat istirahat dengan baik. Pantas kau gemuk seperti babi, nyatanya kau memang malas, omel hai sim. Ucapannya memang tidak salah, tukas toh set. Jika tiada hanuan senkong, selamanya kita takkan tahu di mana beradanya peti-peti kita itu. Bahkan kita akan tambah banyak urusan dan kehurakan percuma. Mendadak Hai sim berseru, habis, kita harus minta ganti rugi tidak kepadanya. Lito ajui tertawa. Katanya, dia sudah bilang tadi, satu peser saja dia tidak punya lagi, yang ada cuma jiwanya. Kulihat kulit dagingnya kan juga lumayan, apakah kau tidak ingin mencicipinya? Tanya Pek Hai Sim. Jika setan judi begini kau makan, wah, bisa runyam, kata Lito Ajui dengan tertawa. Jangan-jangan anda akan mempertaruhkan usus dan ginjalnya, kan celaka? Mendadak ia berhenti tertawa dan melototi Han Wan Sam Kong, tanyanya, kau telah menghabiskan harta karun itu, apakah beberapa buah peti itu pun kau habiskan pula di meja judi? Tidak, jawab Han Wan Sam Kong. Bercahaya maceli tol ajui, cepat ia tanya pula, di mana peti-peti itu? Di mana? Sudah kubuang, jawab oke okay, Tukwui. Peti-peti itu sangat besar lagi berat, untuk apa ku kian kemari? Maka seluruhnya telah kubuang ke sungai. Kembali Lito Ajui dan Chukiao Chukiao saling pandang dengan melongo dan tidak sanggup bicara lagi. Han Wan Sen Kong berludah keras-keras, lalu mengomel, keparat. Biasanya kawanak kura-kura ini cuma gemar daging manusia, padahal daging manusia kan tidak dapat dibeli dengan uang. Sekarang kau cuma kehilangan beberapa tahil perak, apa yang kau sedihkan? Lito Ajui menghela nafas, katanya, dalam hal ini kau masih hijau. Usia seorang kalau sudah mulai lanjut, maka pasti juga mulai kemaruk harta. Meski ku tahu benda-benda emas perak begituan tak dapat dimakan dan tak dapat dipakai, pula tak mungkin dibawa masuk peti mati, tapi semakin tua usiaku semakin ku suka pula padanya. Haha, memang betul, tukas Haji. Bagiku, setiap hari boleh tidak bekerja apa-apa, cukup asalkan tutup pintu di dalam kamar dan menghitung uang, maka puaslah hidupku. Ini kukira kalian, anak kura-kura ini mungkin sudah hampir masuk peti semua. Gerutu hewan sengkong, seorang kalau tidak suka apa-apa, melainkan cuma suka uang. Maka sebelah kaki mereka boleh dikatakan sudah melangkah ke dalam kubur. Setelah meludah, lalu ia menyambung. Jika kalian masih kemaruk harta, mengapa kalian tidak merampok dan membegal lagi? Harta yang kuhabiskan habiskan itu kan juga berasal dari rampokan? Kau tidak paham lagi mengenai urusan ini, kata Li Ajui. Oke Jin kan juga harus menjaga gengsi, oke Jin yang berkedudukan seperti kita ini, kalau sekarang harus main bunuh lagi dan merampok, kan bisa ditertawakan orang? Han Wan Sam Kong tercengang sejenak, Tiba-tiba ia pun tertawa dan berkata, hahaha, tak tersangka kalian anak kura-kura ini tidak berani lagi menjadi perampok. Lalu apa gunanya kalian ini? Lebih baik bunuh diri saja atau cebur ke dalam sungai. Kentut matmu, siapa bilang cap toa oke tiada gunanya lagi dan prat tu kiau kiau. Dua puluh tahun yang lalu mungkin kalian bisa tergolong cap toa oke Jin tapi setelah sembunyi sekian lamanya di lembah kura-kura itu, paling-paling kalian berlima ini cuma dapat dianggap sebagai go to okeku, lima ekor kura-kura jahat, demikian Han Wan Sam Kong mengejeknya. Cu Kiao Kiao menjadi gusar, dan beratnya, hektometer, kau ini kutu macam apa, biarpun 20 tahun yang lalu kau juga tidak memenuhi syarat sebagai anggota Cap Toa Oke Jin, bahwa kau pun dianggap satu di antara kesepuluh top penjahat, soalnya orang ingin membuat genap bilangan sepuluh saja. Baik, jika kita sesungguhnya belum tergolong oke, okay jin sejati, kenapa kita tak coba-coba menjadi holjin, jin? Orang baik saja ucap Hanwan Senkong, dan untuk menjadi holjin jin, kita juga perlu coba-coba berbuat baik. Berbuat baik bagaimana? Tanya Little Ajui. Han Wan Sam Kong menunjuk Hoa Bu Keat yang menggeletak di tanah dan pisimlan yang terkurung di dalam sangkar itu, katanya, kenapa kita tidak membebaskan mereka agar mereka selalu merasa berterima kasih kepada kita. Lito Ajui termenung sejenak, katanya kemudian, betul juga, sudah sekian lama kita dibenci orang, kalau sekali tempo kita pun membuat orang berterima kasih kepada kita, kan menarik juga. Bagaimana pendapatmu, Toh Lo To Atanya Han Sam Kong? Tampaknya ketiga orang ini sudah sekarat, aku pun malas membunuh mereka, jawab Tohset. Set. Hai Sim juga sedang putar otak, mendadak ia berkata, jika kalian ingin menjadi orang baik, kenapa tidak menjadi baik-baik benar? Haha, masakah orang yang selalu membuat rugi orang lain juga ingin berbuat sesuatu yang baik seru Ha Haji dengan tertawa? Aku sudah berbuat jahat selama ini, sekarang aku pun ingin tahu bagaimana rasanya berbuat baik, kata Pak Hai Sim. Kalau tidak, kan sukarku pertanggung jawabkan perbuatanku di depan dia meloong bila mana ku mati kelak. Memangnya kau anak kura-kura ini ingin permainan apa? tanya Oket Tukwawi. Pek Hai Sim berdiri membelakangi Hoa Bukoat dan Pisimlan. ia menunjuk kedua anak muda itu di luar tahu mereka katanya dengan tertawa, kedua bocah ini sudah sekian lama suka sama suka, cuma sayang di antara mereka terhalang oleh seorang Xiao Haji Sekarang Xiao Haiji jelas sudah bebas tugas, kenapa kita tidak kawinkan mereka ini? Hahaha, <tuh> biarkan semua kekasih di dunia ini terikat menjadi suami istri abadi. Bukankah ini perbuatan yang menyenangkan dan mulia? Haha, <tuh> betul, tukas Haji sambil bertepuk. Kita sudah mengasingkan diri sekian tahun, kalau sekarang kita bisa pesta pora dengan gembira, kan menyenangkan sekali? Benar, sambung Rito Ajui. Sudah 20 tahun lebih tak pernah ku minum arak pesta perkawinan, ku kira pasti sangat menyenangkan. Tapi mendadak Chu Kiao Kiao menunjuk hidung Pak Hai Sim dan mengomel, ku tahu bocah ini tidak mungkin punya maksud baik, Nyatanya memang urusan yang merugikan orang lain tanpa menguntungkan dia sendiri. Menjadi comblang bagi orang lain adalah pekerjaan mulia. Bila diketahui Giam Loong, tentu juga umurku akan diberi ekstra tiga tahun lebih panjang. Mengapa kau bilang tindakanku ini merugikan orang lain? Teriak Hai Sim. Sudah jelas kau tahu kedua bocah ini sedang berduka, tapi kau menghendaki mereka kawin sekarang juga, ini kan lebih berdosa daripada kau bunuh mereka ujar Kiao Kiao dengan tertawa. Pek Sim memicingkan matu dan berkata dengan tertawa, misalnya mereka sedang berduka, tapi nanti setelah kawin dan tahu rasanya, tanggung mereka tidak sempat berduka lagi. Buset, dasar mulut anjing, mana mungkin keluar gadingnya, gerutu Lito Ajui. Sudahlah, selaha haji. Aku tidak peduli bagaimana pendapat kalian. Yang pasti, kedua bocah ini harus dikawinkan. Hahaha! <Glian> dengan tanganku sendiri akan kuganti pakaian pengantin mereka, dengan tanganku sendiri akan kutuang arak bahagia mereka. Lito Ajui melirik sekejap ke arah Pek Hai Sim dan mendadak Ia tertawa dan berkata, "Hi, di sini kan masih ada seekor macan betina baginya." Hahaha! <Sing> Ji memandang Pek, hujin. Terus memandang pula Pek Hai Sim, lalu bergelak tertawa dan berseru, ya, betul, mereka memang pasangan yang cocok. Dengan terkikik-kikik cukiau menambahkan, tampaknya nyonya Pek, kita memang besar rezekinya, sana dan kesini dia memang berjodoh dengan orang si Pek, ganti suami juga tetap dengan orang yang punya sesama. Pek Hai Sim lalu berteriak, tapi kalian... Sembari bicara segera ia hendak mengeluyur pergi. Namun Su Kiao dan Lito Ajui sempat bertindak, sekaligus mereka bekuk Pek Hai Sim dan diseret balik. Ini kan peristiwa bahagia, mengapa kau hendak kabur kata Su Kiao dengan tertawa. Ya, jangan harap kau dapat kabur sesukamu, sambung Lito Ajui. Sejak mendengar Xiao Haiji sudah bebas tugas sebagaimana diucapkan Pek Hai Sim tadi, Sejak itu Hon Wan Kong lantas tidak bersuara pula. Sekarang mendadak ia pun nimbrung. Oh, ya, ku tahu di sana sudah ada sepasang pengantin. Jika mau pesta, biarlah kita gabungkan saja dengan mereka. Kan hemat biaya dan juga tambah ramai. Apakah kau maksudkan Buyung Yung Kiu dengan sahabat musuh si hitam kecil itu? Tanya Kiao Kiao. Betul, jawab Oke okay, Tukui Hanwan Sam Kong. Tapi keluarga buyung mana mau pesta pora bersama kita, kata Lito Ajui dengan tertawa. Haha, kukira setan judi ini telah kambuh penyakit gilanya. Kita tidak perlu berunding dengan mereka, bila tiba waktunya, beramai-ramai kita masuk saja ke ruangan pesta mereka, kita jajarkan dua pasang pengantin baru dan bersama merayakannya. Dalam suasana gembira ria dan bahagia begitu masakah mereka sampai hati bertengkar dengan kita? Haha, saran bagus, akal baik seru ha haji sambil bertepuk tertawa. Kuharap di antara santapan yang mereka sajikan terdapat daging manusia, dengan demikian aku pun dapat menikmati kegemaranku dan semuanya benar-benar menjadi riang gembira, kata Tol Ajui. Dan kuharap pada waktu itu yang Tian juga hadir, tukas Pek Hai Sim tiba-tiba. Ucapan ini membuat semua orang tertegun dan tidak dapat tertawa lagi. Yan Lam Tian tidak akan ikut hadir ke sana, kata Han Wan Sen Kong. Dari mana kau tahu? Kau kan bukan cacing pita dalam perutnya jengek Pek Hai Sim. Oke tu tak menggubrisnya, ia berkata pula, yang jelas sementara ini Yan Lam Tian lagi sibuk mencari Xiao si oh Hai Ji, mana dia sempat hadir ke sana? Tapi jangan lupa, untuk mencari orang harus mencarinya di tempat yang banyak orangnya, dan tempat berpesta pora adalah tempat yang banyak orangnya. Apabila aku menjadian Lam Tian pasti akan hadir ke sana. Tapi kawanat kura-kura ini pun jangan lupa, siapa orang yang menjadi penunjuk jalan yang Lam Tian sekarang? Kata Han Wan Sam Kong. Hai Sim dan tidak bersuara lagi, dengan tertawa kyau kyau berkata yang menjadi penunjuk jalan Yan Lam Tian sekarang ialah Kang Giok dan bocah Sikeng Kang itu juga tak mungkin membawa Yan Lam Tian ke rumah keluarga Bu bahkan juga tak mungkin membawanya ke tempat yang banyak orangnya, sebab ia khawatir orang lain akan membongkar akal kejunya. Jika demikian, jadi tempat yang ramai justru adalah tempat yang lebih aman kata Pak Hai Sim. Memang, Tempat yang paling aman sekarang adalah tempat pesta pernikahan keluarga Buyung sana, sambung Honuan Semkong. Betul juga, Tukas Kialo Kialo dengan tertawa. Tak tersangka si Setan Judi akhir-akhir ini berubah menjadi cerdik. Kalau betul, apa yang kita tunggu lagi seru Haji sambil berjingkrak girang. Ayolah, lekas berangkat. Haha. Dasar wataku memang suka keramaian, makin banyak orang yang hadir di sana makin baik. Dalam keadaan demikian, Ho Abu menjadi sangat sedih dan menyesal mengapa dirinya masih bisa hidup di dunia ini, apalagi bila teringat apa yang akan dilakukan orang-orang ini terhadap dirinya dan Tisimlan, sungguh remuk redam hatinya. Yang paling menyedihkan dia adalah sekarang tiada seorang pun yang mau menggali lagi gua ini maka Xiao si Hai Ji dan Ih Ho A Kiong Chu pasti akan terkubur untuk selamanya di dalam gua. Ia pun tahu saat ini Pisin Lan pasti jauh lebih berduka daripadanya, maka ia tidak berani memandang si Nona. Padahal sama sekali Pisin Lan tidak mencucurkan air mata, maklumlah, sejak tadi air matanya sudah kering. Sekarang adalah hari keenam terkurungnya Xiao si Hai Ji dan Iho Ho A Kiong Chu di dalam gua itu, Harapan hidup mereka jelas sudah terputus sama sekali. Berbondong-bondong para anggota Toa Oke Jane ini lantas membawa bukuat, kisimlan, dan pehujin ke bawah bukit. Di kaki bukit memang ada sebuah kelenteng. Kawanan wasiyok penghuni kelenteng itu benar-benar lagi sial. Tanpa hujan tiada angin tahu-tahu kedatangan penyatron tak diundang itu. Terpaksa mereka hanya menggerutu saja dan mengira malaikat tak mengizinkan mereka makan daging dan minum arak. Di luar dugaan, tidak lama kemudian penyatron itu datang lagi, bahkan suatu rombongan besar. Anehnya, orang-orang yang tampaknya bengis dan jahat ini semuanya tertawa gembira, seperti habis mendapat rezeki nomplok. Di antara mereka ada lagi tiga orang pesakitan, namun ketiga orang ini sangat menarik. Yang lelaki cakap dan yang perempuan cantik, berdebar juga jantung kawanan. Hosiho melihat perempuan yang menggiurkan ini. Malahan, hati si Hwasyo ketua juga berdetak keras. Yang paling aneh adalah rombongan orang ini membawa satu bungkus besar berisi pakaian yang beraneka warna, serta memaksa ketiga orang pesakitan itu berganti pakaian. Tentu saja, kawanan Hosiho itu serba susah dan lekas bakal kitab suci. Mereka bersumpah selanjutnya tak berani lagi melanggar pantangan makan daging. Padahal rombongan Little Ajui dan Tukio Kiao tidak mirip kaum perusuh, mereka lebih mirip anak nakal yang lepas sekolah. Mereka tertawa cekakak dan cekikik melulu. Bungkusan pakaian yang beraneka warna itu mereka keluarkan dan dilempar kian kemari. Akhirnya mereka dapat memilih satu potong laju berwarna merah. Baju merah itu lantas dikenakan pada Hu Jin. Nyonya Pe ini pun tidak menolak, walaupun rasa gatalnya sudah lenyap, tapi tetap pura-pura genit, bergeliat, dan pasang aksi. Dengan kuat ha Haji tepuk pundak Pe Hai sim sambil berseru, haha tampaknya perempuan ini benar-benar ingin menjadi istrimu. Ya, ku kira dia sudah bosan dengan suaminya yang dulu, maka ingin ganti suami baru. Sambung Lito Ajui. Dengan tertawa Tsu Kiao juga berkata, mungkin dia merasa puas dipecuti oleh Pek Hai Sim untuk mencari kepuasan setiap hari, tentu saja ia pilih Pek Hai Sim. Haji lantas memilih pula sepotong baju hijau dan memaksa Pek Hai Sim ganti pakaian. Tukar yang lain saja, baju ini agak panjangan sedikit, tawar Pek Hai Sim. Jika terlalu panjang, Potonglah sedikit untuk dibuat topi, ujar Li Ajui dengan tertawa. Haha, betul, setelah kau menikahi perempuan ini, selekasnya kau pun perlu pakai topi hijau, sambung Ha Haji, pakai topi hijau sama dengan kata olok-olok bagi lelaki yang masa bodoh terhadap istrinya yang menyeleweng. Melihat tingkah laku orang-orang gila ini, hati Ho Abu Kuat menjadi tenang. Ia sudah ambil keputusan akan tinggal diam saja dan takkan memperlihatkan rasa derita meski diperlakukan bagaimanapun oleh kawanan orang gila ini. Ia tahu, bila dirinya mengunjuk rasa sedih dan tersiksa, maka orang-orang gila itu akan bertambah gembira dan akan lebih hebat mengerjainya. Satu hal yang membuat lega hati ialah Tisin Lan telah jatuh pingsan, paling tidak si Nona tidak perlu ikut merasa terhina dan tersiksa. Dahulu, Bu Keat lebih suka dirinya mati seribu kali daripada Tisimlan yang harus mati. Tapi sekarang ia justru berharap semoga takkan Siuman untuk selamanya. Sebab orang kalau sudah mati, maka tiada sesuatu kejadian di dunia ini yang akan membuatnya sedih dan susah. Dalam pada itu, H. Haji juga telah memilih sepotong naju dan dikenakan di tubuh Bu Keat, katanya sambil berucap, hahaha. Hari bahagiamu sudah tiba, untuk apa wajahmu selalu murung saja? Kau pun tidak perlu merasa bersalah kepada Xiao Haiji, sambung Qiuqiao kiau Bisa jadi Xiao Haiji dan budak sisu itu sudah menjadi pengantin di dalam gua sana.